Persahabatan yang hebat, tidak tergantikan, ia dapat menginspirasi Anda untuk tumbuh lebih baik. Untuk membangun persahabatan yang hebat, luangkan waktu kurang dari 2 menit menyimak kutipan Socrates. Get not your friends by bare compliments, but by giving them sensible tokens of your love. Meraih teman itu bukan dengan pujian belaka, tetapi dengan memberinya tanda cinta yang nyata. Be slow to fall into friendship, but when you are in, continue firm and constant. Jangan terburu-buru untuk menjalin persahabatan, tetapi ketika Anda sudah menjalinnya, tetaplah teguh dan konsisten. Remember that there is nothing stable in human affairs. Therefore, avoid undue elation and prosperity or undue depression and adversity. Ingatlah bahwa tidak ada yang stabil dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan yang berlebihan dalam kemakmuran atau depresi yang berlebihan dalam kesulitan. There is no possession more valuable than a good and faithful friend. Tidak ada kepemilikan yang lebih berharga daripada memiliki teman yang baik dan setia. The easiest and noblest way is not to be crushing others, but to be improving yourselves. Cara termudah dan termulia bukanlah menghancurkan orang lain, tetapi memperbaiki diri sendiri. Slanderers do not hurt me because they do not hit me. Pencemar nama baik tidak melukai saya karena mereka tidak memukul saya.